Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bima Rahmatullah. Jadi di pagi ini teman-teman, kita bakal lanjut trip lagi. Ini bisa dibilang penutup ya, penutup trip kita di Sumatera kali ini. Kita bakal balik ke Bekasi, ikut PO bus yang lagi heboh banget dengan tarif termahal teman-teman. Kalau lebaran kemarin itu dia tembus 1 juta, kalau tarif normalnya itu sekarang 700 ribu. Bisa dibilang tarif paling mahal di Sumbar, daerah Sumbar ya, Jakarta Sumbar. Tapi teman-teman, pasti kan ada lebihnya. Kenapa bis ini bisa tarif 700 ribu? Pasti kan ada alasannya kan. Misal, ada yang lebih dari yang lain gitu kan, untuk servisnya, atau pelayanannya, atau fasilitasnya ya kan. Nah, teman-teman, pasti kan ada yang saya bilang barusan. Silakan kalian tonton video ini sampai selesai. Kenapa PO Sembodo ini bisa dilebihkan harganya dari yang bus-bus lainnya, yang biasanya mentok 600 atau 500 75.000, ini bisa 700.000 teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja ke menuju agennya. Karena aku juga udah pesan tiket sebelumnya ya, dari Hamin berapa ya? Hamin 5 kalau nggak salah. Aku juga dapat seat yang belakang sih, cuma nggak apa-apa. Nanti kita bisa ke depan. Aku udah ngobrol juga sama apa agennya, katanya boleh kita duduk dekat apa? Duduk di depan, kita ngerekam juga boleh teman-teman. Ya udah, kita sekarang langsung ke agen aja. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi upload konten ke depannya. Yang penting di share juga ya, kasih tahu ke teman kalian kalau saya upload video terbaru naik PO Sembodo kali ini. Yuk, kita terus video ini sampai selesai. Capcus, check it out. Oh.
Bantuan KR. Udah jalan dari Bukit Tinggi. Oh, udah jalan bisa. Alhamdulillah. Oke, makasih. Iya. Tiketnya udah di tangan, teman-teman. Oke, teman-teman, ini untuk tiketnya print-printan doang. Kayak gini nih. Ini nomornya aku sensor ya. Tarifnya 700.000. Nah, teman-teman, kenapa bis ini tarifnya di atas rata-rata? Ya, aku jelasin. Nah, teman-teman, kenapa PO Sembodo ini tarifnya 700.000, apalagi yang saya naik ini bisa dibilang kasta tertingginya ya. Karena di bus ini dia seatnya hanya 26 seat dan menggunakan legrest yang model terbaru. Kalau kalian di Pulau Jawa itu kalau nggak salah model legrestnya itu seperti punyanya PO TVD, teman-teman. Nah, TVD yang seatnya 26 seat yang gold class. Kurang lebih seperti itu. Cuma ini seatnya lebih besar sih, lebih besar dari seatnya TVD, lebih jumbo. Sama Sembodo ini aku dapat servis makan satu kali, sama snack juga satu kali. Nah, ini yang membedakan dari Sembodo sama PO-PO Sumatera lainnya. Karena kalau bis Sumatera itu seperti saya naik NPM, Palala, itu tarifnya 575 itu tidak dengan servis makan satu kali, teman-teman. Kalau dari Sembodo ini kita mendapatkan free servis makan satu kali. Cuma di rumah makan mana aku kurang tahu, nanti kita lihat aja di perjalanan ya, yang dapat ditukarkan kuponnya itu di rumah makan mana. Itu bisnya juga yang terbaru, alhamdulillah aku dapat yang Jetbus 3MHD yang liverynya kamuflase double decker, teman-teman, hari ini. Iya sih, yang terbaru kan itu kan? Iya. Ya udah, aku udah nunggu bisnya juga nih di terminal Padang Panjang. Buat teman-teman yang butuh nomor HP-nya, silakan kalian cek di kolom deskripsi. Kalau enggak tadi di awal video juga aku nampilin tuh. Nah, itu silakan kalian catat aja ya. Ramah kok agennya. Ya udah, teman-teman, ini kita tunggu aja bisnya udah perjalanan dari Bukit Tinggi. Kurang lebih setengah jam ada enggak? Iya, sekitar setengah jam lagi. Setengah jam. Nih Mas Gopal, terima kasih udah menemani. Iya, sama-sama. Dia dari sebenarnya aku dari Bukit Tinggi loh. Coba pengen ke Padang Panjang aja ini. Iya. Dia motoran pagi-pagi tadi sama aku. Niat banget pokoknya. Dah, yuk kita tunggu bisa ya, Tom. Tatus. Nah, ini bis-bis sudah mulai pada masuk nih, teman-teman. Ada ANS yang masuk pertama, yang bis jurusan Jakartaan. Bis kita belum datang. Yang ini kremnya apa ya? Nah, ini ada unit kedua yang masuk terminal Padang Panjang. Ada NPM V19. Bis kita belum datang juga nih. Kayaknya sebentar lagi sih. Kita tunggu aja tuh. Pangeran. Kemarin kan? Nah, ini ada ANS ya, teman-teman ya. Masuk ANS kedua yang masuk terminal Padang Panjang. Nah, teman-teman, alhamdulillah armada bus yang akan kita naiki datang nih. 1, 2, 3. Nah, ini dia, teman-teman. Sembodo, livery kamuflase, ganteng banget asli. Ini dia bus yang akan kita naik. Jadi liverynya double decker, kamuflase double decker. Yuk, kita langsung masuk ke busnya. Nah, ini dia armada yang akan kita naiki pagi ini, teman-teman. Langsung naik aja. Kak. Pala sih. Melon. Ini, Bang. Nah, ini seatnya ya. Iya, di ujung belakangnya. Oke. Ini jadi gini aja nih kalau mau nutup. Oh iya. Di bawah tarik ke belakang. Oke. Iya. Oke. Langsung berangkat dari agen Padang Panjang. Sat-sat-sat-sat nih. Ini sepertinya kita arah ke Danau Singkarak ya. Nah, teman-teman, di seat depan bagian sini kita udah langsung disuguhi sama TV LCD kecil atau AVOD ya, audio video on demand, yang bisa kita install, nggak bisa dinyalain, cuma aku masih belum nyalain, nanti mungkin di belakang aja ya, yang biar lebih mendetail lagi. Kalau nggak, nanti pas di rumah makan kita coba. Terus di sini ada mejanya, teman-teman.
ya, bisa kita buka. Nah, yang juga salah satu fasilitas yang mewah dari PO Sembodo. Model egresnya juga seperti ini. Nanti untuk detail reviewnya kita di rumah makan aja. Oke, kita tutup dulu. Setiap seat lah. Kita menuju ke arah terminal Batu Sangkar ya teman-teman. Tuh harusnya kan dia akan bisa iniin lah. Mana ya orang mobil cuma 1 meter setengah harus gini. Oh, terakhir lewat sini naik ALS. Ke sini? Iya. ALS masuk sini? Iya kan dia bawa barang atasnya kan. Jadi muter lewat sini dia. Bisa lihat sini kayak ALS kan? Bisa. Kemarin lu muat tertinggi. Bukan yang lewat sono nggak bisa. Dapat merubah bumi menjadi pemandangan. Pemandangannya bagus sih. Bus Piliang Batu Sangkar. Siap dulu Jos. Nah ini untuk loket Sembodo di terminal Batu Sangkar ya teman-teman ya. Nomor HP-nya 0852 7469 4974. Ini untuk login ya. Ini Sembodo yang aku naikin, nickname-nya Bintang Mutiara ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat bis Bintang Mutiara, Sembodo ada tulisannya Bintang Mutiara, berarti pernah saya naikin. Drivernya asik-asik sih, krunya sih. Terus, oh iya, PO Sembodo ini ada pramugara sama pramugarinya, cuma kebetulan yang aku naikin pramugara. Kalau yang pramugari yang kemarin berangkat sebelum ini, gitu dong. Ada pramugarinya juga sama pramugara. Satu bis, kalau nggak pramugara, pramugari maksudnya gitu, nggak ada. Maksudnya bukan pramugara, pramugari. Jadi ada salah satu dari itu. Gitu ya. Yaudah, ini kita di terminal Batu Sangkar, habis ini kita langsung lanjut ke terminal Solo. Yuk, gitu terus. Ramai juga ya teman-teman penumpang dari terminal Batu Sangkar ini. Ini agennya. Lanjut berangkat dari terminal Batu Sangkar. Tambak Danau Singkarak ya teman-teman ya. Kalau kita via Bukit Tinggi itu lihat Danau Singkarak, tapi kalau lihat bis yang naik Pariaman itu nggak lewat sini, lewatnya si Tinjau Laut. Banyak banget gayanya dipikirin. Simpannya di mana? Di dompet. Di dompet. Oh, di foto ya? Iyalah. Foto ya. Jreng, mak jreng. Danau Singkarak.
mandi. Berenang ke tengah ya. Ikan, ada yang mandi ikan. Ikan lagi mandi kan. Iya, makanya nih buat saran sama kenek nih kalau saya. Oh, jangan makan ayam, makan ikan. Kenapa jadi gitu? Jadi melek terus. Enggak ngantuk ya? Enggak ngantuk. Kalau makan ayam udah 2 kilo. Merem. 2 kilo aja merem coba ya. Angin langsung ini. Bukan dari ini tulisan apa namanya? Kayak Hollywood itu loh. Iya, kayak gitu. Danau Singkara. Sumatera Barat. Ya. Suwanger lah. Saya apa? Nah, teman-teman, jadi ini aku dari belakang lagi. Ternyata meja iya benar. Mejanya cuma ada di bagian pinggir ya. Ada di bagian pinggir aja. Kalau di bagian pinggir sini nggak ada, yang dekat jendela tuh nggak ada semuanya, maupun kanan maupun kiri. Jadi yang ada cuma di pinggir lorong jalan ini aja. Ya. Cuma nanti untuk review lebih lengkapnya aku mau jelasin di pas lagi bisnya berhenti. Jadi coba sambil coba-coba aja. Nyala pokoknya. Oh, dia modelnya Android. Terus untuk colokan-colokannya di mana ya? Gunakan sabuk pengamannya ya. Jadi di setiap seat tuh, sampai seat yang paling belakang, yang seat nomor 27, seat cadangan pun ada ininya, AVOD-nya, audio video on demand. Dia modelnya, jadi dia ada setupnya Android ya teman-teman ya. Jadi tuh TV-nya juga gede kan. Mantap sih ini sih. Kita bisa nyetel musik, video, sama aplikasi-aplikasi. Aduh, kok gambarnya gini? Nah ini ya. Nanti kita tesnya pas malam-malam kayaknya. Nah, ini banyak film-filmnya nih. Ini maaf nih, kenapa gambarnya kayak gini ya? Jadi tutup, padahal sini enggak. Nah, nanti aja untuk review lebih lengkapnya. Jadi ini berfungsi ya, intinya gitu. Ada video, audio, ya sama style YouTube kayaknya bisa. Nah, ada YouTube-nya juga. Bisa nyetel, tapi kalau di bisa ini ada WiFi-nya, YouTube-nya bisa. Kalau nggak ada ya pasti nggak bisa. Gitu. Oke, yuk kita lanjut menuju Terminal Singkarak. Terminal Daerah Solok. Salam. Oke teman-teman, ini untuk loket Sembodo Solok ya. Nah, ini loket. Eh, bukan ini maknya, beda.
Saya perhatikan seringkali nge-trip ke arah Sumatera, emang salah satu. Nah ini untuk agen Solok, Pak Iwan ya Pak? Pak Iwan, ya. Pak Iwan, Pak Iwan, Pak Iwan, penumpangnya full seat, apa? Anak Solo. Anak Solo, iya anak Solo. Bang, kok kau ketemu lagi sih? Iya. Jangan di sini bang, udah pulang aja bang. Pulang ke Pekanbaru. Bukan, bukan, bukan. Rumahnya Solo. Iya. Nah ini datang lagi armada Sembodo yang kedua. Ini yang eksekutif biasa. Seatnya legrasnya masih model biasa. Total seatnya ini kalau nggak salah 30 apa ya? Apa 28 ini? Kalau yang bis kita bedanya kan dia leg race-nya lebih yang terbaru ya model leg race-nya. Gitu. Mantap, hari ini jalan 2 unit.